Hadis 21. Dalam PTS kemarin banyak yang masih tertukar artinya, ya, arti dari hadis 21. Apa artinya hadis 21? Barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Anak-anak masih sering sekali tertukar, ya, melakukan sama menunjukkan, ya. Kita ulangi lagi hadis 21. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Lanjut hadis 22, ya. Untuk hadis 22 kemarin PTS anak-anak ada yang masih kurang teliti bacaan lafadznya, ya. Yuhibba sama yuhibbu. Baiklah, kita baca bersama-sama dulu. Hadis 22, mencintai saudara muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hati-hati, yuhibba sama yuhibbu. Diulangi lagi lafadznya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, masih ingat? Artinya apa? Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pembahasan hadis hari ini. Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar, ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.